Oke guys, di video ini guys, gue akan ajak partner build gue sekarang, yaitu ada Mirko. Kalian kalau belum tahu, kalian nonton video sebelumnya. Anyway, dia adalah builder bocil yang sangat pro. Dan dia hari ini guys, gue mau ajak tantang build battle sama dia guys. Nah tapi guys, gue mau ngeprank dia guys. Dimana gue akan copy paste build dia ke build gue, oke? Lihat aja reaksi dia guys, let's go. Halo guys, kembali lagi di channel gue. Dan hari guys, gue bareng si Miru lagi. Halo Miru, apa kabar Miru? Jadi belum kapok build battle sama aku? Udah kapok sih sebenarnya, udah kapok. Ya udah guys, jadi itu aja guys video untuk. Jadi Miru, hari ini kita akan build battle, dimana kita temanya yang apa nih? Kau maunya apa? Gue ngikut aja. Aku maunya yang lucu-lucu. Kau maunya lucu-lucu? Iya, lucu kayak aku. Iya, udah siap. Anyway guys, let's go guys. Oke, jadi Miru mau pilih plot yang mana Miru? Aku mau yang merah aja. Oke. Aku yang biru aja kalau gitu. Oke, apakah Miru siap? Kita punya 10 menitan lah ya untuk nge-build ini. 10 menitan? Iya, 10 menit. Cepet banget, gak bisa. Oh, bohong. Ya, sudah lah. Miru, apakah kau siap? Sudah. Oke, ayo kita mulai. Kita mulai, let's go. Prit. Dimulai, guys. Kita mulai, guys. Apakah Miru bisa mengalahkan seorang Adrealon nih, guys? Gak bisa lah, mana ada. Oh, merendah. Kok nantangnya juga nantang bocil, parah. Tumben Miru merendah, biasa ngerosting aku. Mana ada, kan emang. Jadi apa? Guys, ternyata bukan itu aja dong ya guys, bocil guys. Ternyata otaknya emang udah kayak ikan emas guys. Ya maaf, aku masih kecil. Kau udah tua, tahu diri. Tuh kan guys, mulai tuh roastingnya mulai. Oke guys, gua udah jadi nih frame-nya. Miru udah sampai mana Miru? Belum jadi aku, belum bikin apa-apa aku. Waduh, bohong, ya bener. Ini belum bikin apa-apa aku, belum selesai. Oh my god guys, apakah ini akan dimenangi oleh Adrealo? Oke guys, kita atapnya udah mau jadi nih guys. Oh my god. Nih kita lagi buat atapnya nih bagian sini. Miru udah sampai mana Miru? Kok udah mau kelar aja sih, cepet banget. Iyalah, pro player nih. Loh kan aku sekarang pro player. Ya tapi gak se-pro Miru. Mana ada, buktinya aku belum selesai dari tadi. Iya kan, barangkali kan dia perlahan-lahan. Tapi pasti guys, kita gak tahu. Gak ada, aku sendiri juga bingung. Bingung juga ya ternyata ya. Oke Miru, tinggal sisa 5 menit lagi Miru. Oh, kok 5 menit lagi? Iya 5 menit lagi Miru, nih kita belum selesai semua lagi. Aduh guys, kita harus buru-buru guys. Oke, Miru, udah mau selesai gak Miru? Soalnya udah tinggal sisa 1 menit lagi. Ayo cepetan. Oh my god, ini kita harus taruh begini, guys. Taruh bunga. Aduh. Panik aku nanti. Aku juga panik. Oke, 3, 2, 1. Aduh, gue mau terbatan 2. Aduh, gak jadi, guys. Gak keburu. Udah jadi aku, Miru. Guys, menurut kalian gimana nih guys? Kayak build gua nih macam apa ini? Aduh, lele. Dah, Miru. Mau lihat boleh enggak? Aku ke Miru dulu mau lihat dulu. Parah, dia udah ngintip duluan. Oh, keren. Oh, gini. Rumah Barbie aku nih. Nah, gimana nih Miru? Menurut kau gimana? Lucu. Nah, nanti ini rumahnya untuk Miru aja nih berarti. Benar, rumahnya punya aku nanti. Oke, sekarang aku mau ke lihat Miru punya ya. Tuh, 2 3. Wah. GG guys, dia buat princess-nya guys. Oh my god, dia buat Barbie-nya. Ini Barbie bukan princess, beda. Ya udah beda guys, beda. Dia buat ini ya, dia buat Barbie-nya guys. Barbie-nya lagi OTW ke rumahnya di kanan guys. Oh my god. Lagi OTW ke rumahnya di kanan gitu ya kan. Iya bener nih, gila nih guys, keren banget guys. Yaudah guys, kalian menurut kalian guys, paling bagus siapa ya guys? Lebih bagusan Miru punya atau punya gua guys? Kita langsung lanjut aja ke tema kedua, oke? Okay? Let's go. Anyway, Miru, tema kedua apa nih? Tema kedua apa nih? Tadi kau ada ngomong-ngomong sesuatu tuh, mau yang horor gitu. Mau horor, tapi nanti aku takut nggak bisa tidur. Oh ya udah, kita horor yang lucu-lucu aja ya. Oke, Miru, kita langsung mulai aja ke roda 2. Let's go. Guys, kita harus buat apa nih, guys? Aku bingung, guys. Katanya horor tapi yang lucu-lucu aja tuh guys. Aku rada bingung ya, kita buatnya gimana nih. Aku buat ini guys ya, kalian lihat ya nanti ini, keren nih. Oke guys, kita udah buat kepalanya nih guys ya. Wah gila nih Miru, harus siap-siap nih Miru. Menurut aku keren. Jangan gitu dong, aku jadi takut. Ya kan horornya gak serem, jadi akunya aja yang serem. Benar,
kondang asli aja udah serem. Nah guys, kita udah buat begini guys. Sekarang kita buat kepalanya ya guys. Kepalanya kita bikin yang lucu aja sesuai requestan Miru. Karena dia tidak mau lihat yang seram-seram guys. Katanya nggak boleh. Nggak boleh memang. Iya katanya nggak boleh guys. Jadi kita bikin yang lucu aja guys ya. Nah kayak gitu tuh. Gimana guys menurut kalian guys? Ini tuh lucu kan? Kita bikin lantainya guys. Kita bikin lantainya. Padahal di sini kita diizinkan menggunakan world edit ya untuk buildnya. Jadi aman. Oke guys, jadi sekarang gue lagi nge-mute Discord ya guys. Si Miru gak akan dengar aku. Jadi di sini guys, abis ini kita akan nge-prank si Miru guys. Dimana gue akan copy paste buildnya dia gitu. Jadi build kita akan sama persis ya. Jadi dia pasti kaget guys. Kalian lihat nanti ya reaksinya gimana guys. Aku juga gak tahu sih. Oke guys, tinggal sini 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Dan selesai Miru. Woo! Aduh. 3, 2, 1. Lihat. Wow. GG guys. Ada siapa nih? Ada Sadako kah? Benar. Sadakonya cantik tapi. Iya Sadakonya cantik kayak kau ya. Cakep ini. Guys, kalian rating guys. Buildnya Miru bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus dong. Sekarang Miru lihat punya aku ya. 3, 2, 1, go. Tuh. Lucu. Mukanya bulat tuh. Mulutnya kok begitu? Iya, dia kayak kaget gitu lihat Miru. Gitu. Terkejut ya, bukan dia yang takutin malah dia yang tertakuti. Ya udah guys, kalian rating guys ya, menurut kalian yang bagusan mana? Punya Miru atau punya gua guys ya? Kalian rating. Oke Miru, ronde ketiga Miru. Tema yang ketiga apa nih Miru? Kau sukanya apa nih? Permen. Waduh, permen kah kue. Temanya? Kue kah? Benar. Jadi kita akan mulai ya temanya ya. Tadi apa? Ya pokoknya yang manis-manis kayak kue permen gitu-gitu ya. Iya. Oke guys, jadi Miru sebelah lagi nge-build dan gua di sini lagi gabut ya. Di sini gua kita pakai spektator dulu guys. Kita lihat si Miru lagi build apa nih ya. Kita lihat dia build apa deh. Oh my god. Dia lagi buat apa nih? Ceritanya kayak permen gitu kah? Oh, ini kayak lollipop kali. Nah, yang benar kan? Dia Miru ini kalau kalian nggak tahu guys, dia suka yang manis-manis guys. Jadi dia hobi banget makan yang manis. Ya, jadi sekarang gua gabut aja nungguin Miru jadi dan ya see you guys. Waktu udah setengah jalan nanti. Oke guys, jadi Miru, udah sampai mana Miru? Belum sampai mana-mana. Waduh. Ya udah, aku mau lanjut build aku dulu ya. Tapi aku harus nge-mute nih, soalnya kejutan nih, keren. Oke guys, sekarang gua udah nge-mute. Ya anyway, kita lihat Miru punya bangunan ya guys. Oh my god, dia udah ada kuenya, ada lollipopnya, ada kue di tengah, lollipop lagi. Buset nih orang suka manis banget ya. Oke, Miru udah tinggal 1 menit lagi atau 30 detik lagi nih bahkan ya. Aku dari tadi lupa liatin waktu ya karena aduh fokus nge-build banget nih aku nih. Cepat, cepat, waktu sudah mau habis. Aku hitung ya 5. Iya, sabar. 4, 3, 2 dan 1 dan habis ya. Wow, oke. Miru, apakah kau siap Miru? Siap dong. Oke, ayo. Aku mau ke-plot kau dulu. Wah, gila build-nya. Yo, ini lucu banyak kan? Banget manis-manis ya. Lucu-lucu, guys. Iya, enak ya. Aku jadi lapar. Ada brownies di sini. Ada M&M di sini. Jadi lapar ya. Iya, jadi lapar. Ini lollipop kayak kau ya. Loli. Astaga, guys. Miru. Anyway, ayo Miru ke plot aku ya. Tapi sebelum itu guys, kalian rating dulu ya. Ini plotnya gimana? Ayo Miru, sini Miru. Wow, lihat nih buildnya. Wow, keren lah, kan? Lah kok. Keren kan Miru? Lu curang, mana ada. Oh, mana curang? Tadi kopas build aku, bohong. Enggak kok, ini oh, build aku sendiri. Gak kelihatan tadi. Iya, gak kelihatan kan? Orang aku build beneran kok. Parah kau ini. Kok bisa sih? Ya bisa dong, ya kali gak bisa. Ya kali gak bisa. Kok gak bisa curang ini? Gak boleh. Lo apa? Sejak kapan sih kok bisa parah curang? Oh apa? Marah. Oh apa curang? Gampang, kan kue aja. Ya guys, bucin yang ngambek guys. Ya udah guys. See you guys next time guys. Bye-bye.